Sejumlah komunitas di Timika, Papua mengikuti jambore komunitas yang dipusatkan di lapangan Timika Indah Jalan Budi Utomo. Jambore komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan untuk menunjukkan kemampuan dari setiap komunitas, serta sebagai ajang silaturahmi antar komunitas yang ada di kota Timika. Sejumlah komunitas yang mengikuti jambore ini diantaranya komunitas motor, mobil, reptil, dog lovers, musik Timika, media sosial, kosmik, panah, sepeda, pramuka, Timika runner, dan kopi. Dalam jambore ini di setiap komunitas menampilkan keunggulan mereka dalam sebuah pameran, serta penampilan pentas musik. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan semangat bangsa, serta pembacaan ikrar cinta tanah air saat berlangsung apel kebangsaan yang dipimpin pejabat sementara Kapolres Timika AKBP Fernando Nanches Napitupulu. Ya, saat ini saya berada di lapangan Timika Indah pada kegiatan jambore komunitas, di mana kegiatan ini dilakukan berbagai rangkaian kegiatan juga diantaranya touring sepeda, sepeda motor, mobil, dan modifikasi mobil dan motor, serta rangkaian kegiatan lain yang dilakukan diantaranya lari 5 kilo, pameran reptil, kopi Papua, dan lain-lain. Pembacaan ikrar oleh Ketua Kuarcap 2608 Timika, Fritz John Erari SEMM, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar. Kami pemuda-pemudi Kabupaten Timika berikrar. Satu, kami pemuda-pemudi Kabupaten Timika menjunjung tinggi kebinekaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pak Kadenb yang saya hormati, Bapak Ibu dan serta rekan-rekan sekalian, tentunya sebagai umat yang beragama, kita tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya diberikan kita kesehatan untuk bisa berkumpul di lapangan Timika Indah. Suatu kehormatan bagi saya di Papua baru kita hari ini melaksanakan kegiatan apel dan ikrar bersama. Nah, saya berharap jangan hanya untuk tahun ini, tahun-tahun ke depan kita bisa bekerja sama lagi untuk bisa kita bergembira lagi. Sekian dan terima kasih. Kegiatan hari ini. Ini luar biasa. Kegiatan yang sangat positif ya. Dari berbagai komunitas, mungkin dari teman-teman bisa lihat itu banyak sekali beracara di sini, luar biasa. Harapan dari kegiatan ini? Harapan saya bisa didukung oleh semua masyarakat. Teman-teman ini dari komunitas ini ingin menyalurkan bakatnya, juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya masyarakat itu lebih memahami seperti apa. Misalnya ada komunitas reptil, ada komunitas anjing. Kita bisa. Kita di sini kan banyak misalnya anjing-anjing lokal, ya bisa kita bertanya seperti apa supaya hobi kita itu bisa tersalurkan dengan positif. Bukan, apakah ini ada rangkaian dari kita kondisi satu kesempatan? Enggak, ini murni dari para komunitas ingin melaksanakan kegiatan yang positif dipadukan satu. Seperti Mas ini biasanya hari Minggu, kita bilang biar hari Sabtu, biar sama-sama sepeda, banyak. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain, Kak. Kita hanya kepingin kepada warga kita juga seperti itu, memberikan pengetahuan, memberikan kegembiraan, memberikan kebersamaan semua. Apapun kreativitas mereka, tetap merah putih sebagai perlambang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala lawan kiri kanan dengan mengayunkan kaki ke arah dengan kepala. Tendangan kedua dari tadi. Kami di waktu 5 menit saja.
Terima kasih atas perhatiannya Bapak Marika yang lain. Jambore Komunitas. Bila Intimika. Yang di atas yang terhormat di bawah pimpinan Bapak Arwoyo Kumbre. Sekilas kisah bahwa tarian tadi mencerminkan tentang perang dua suku, lalu kemudian ada perdamaian didamaikan oleh kaum perempuan. Karena budayanya bahwa ketika ada perempuan di depan semuanya damai. Dan siang hari ini tepuk tangan untuk para perempuan yang ada di depan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita masih punya banyak atraksi. Karena ini adalah Jambore Komunitas. Artinya bahwa komunitas-komunitas yang sudah terdaftar akan memberikan atraksi-atraksi mereka kepada kita sekalian. Dan ini merupakan permulaan dari agenda tahunan di Kabupaten Mimika setiap tanggal 1 Desember. Kami perlu sampaikan bahwa ada himbauan untuk makan daging anjing dari sekarang. Ini menjelang Natal tahun baru. Jadi himbauan buat semua warga Mimika yang mengkonsumsi daging ini. Kemudian ada juga reptil yang nantinya akan dipamerkan kepada kita sekalian. Ada dari Kosta Komunitas Sepeda Mimika. Kemudian ada juga dari Panahan. Ya, itu karena memang keras sekali. Itu dalam bentuk dari besi, ibu-ibu, bukan dari apa-apa, adalah dari besi. Ya, terima kasih. Demikian kegiatan Jambore Komunitas siang hari ini di lapangan Timika Indah bersama kameramen saya, Jamal.